Nas lagi ngapain? Oh, Nas. Nas lagi ngapain? Hah? Lagi di tempatnya Shirley, kenapa? Oh, itu si Billy mau ngomong nih, lagi live. Oke, Bos, enggak apa-apa, Bill. Mau ngomong Billy. Penting. Nih, Billy nih. Ngapain? Halo, Nas. Gak bisa ngomong dia. Nangis dia. Adik gue ngefans banget tuh. Mana itu? Tuh. Itu Billy. Dia apa sih? Ini Billy. Nih, Billy mak. Kamu gak ngepas. Ya ini tuh. Lagi bertiga nih. Halo. Ya. Si Nanas malu-malu ini. Gantengan mana Ari lama ini? Gantengan ya, mana? Lu pake digantengin lagi. Yaudah. Gue pria ulang ya. Lu pake digantengin lagi, jauh lah. Adik gue tuh ngefans banget sama Ariel tuh. Tepuk tangan dong buat Noah ada di sini. Ariel itu ganteng. David mempesona. Lukman itu berkarisma. Betul. Mereka memang... Wow. Tapi anak-anak band Peter Pan tuh, sorry. Gak apa-apa. Noah. Keren-keren ya, maksudnya karismanya tuh ada ya. Ya iyalah pasti loh. Tapi tau gak? Ariel pernah ditolak sama cewek. Looking to visual. Kok bisa? Ariel Noah pernah ditolak Bunga Citra Lestari, tapi... Wah! Ini... Kok bisa? Itu harus diluruskan itu. Wah, ini harus diluruskan nih, Ariel. Diluruskan nih, apa ini? Suara.com, tsunami? Hah? Sumarni. Oh, Sumarni. Itu ada suara.com. Bener ditolak? Bener ditolak, Bor. Itu memang headline-nya kepotong. Harusnya. Tapi. Oh iya, tapi. Tapi. Ya. Itu masalah lagu. Jadi ada lagu, dulu yang dipakai sama Peter Pan, judulnya Menghapus Jejakmu. Jadi Menghapus Jejakmu itu sebetulnya dulunya nggak masuk ke albumnya Peter Pan. Karena warnanya beda sendiri kan? Iya. Karena warna beda sendiri, setengah jadi waktu itu, setengah jadi. Terus kebetulan Ungnya lagi nyari lagu. Pas kebetulan waktu itu bilang, nge, pakai ini aja nih, ini nggak kepake kok, gini-gini segala macam. Cuman waktu itu yang jadi masalah apa ya? Oh, secara rilisnya pengennya dikasih tahu ini penciptanya Ariel. Sedangkan gue waktu itu pas itu gue bilang, kalau mau pakai ini jangan kasih tahu siapa penciptanya, tulisnya siapa penciptanya kayak BCL kayak siapa gitu. Dia juga nggak mau, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi dia, udah dipakai Peter Pan. Tapi kemarin yang sempet kolaborasi sama Unge juga viewersnya udah puluhan, udah 50 juta loh sekarang. Hey, buat Unge, halo, mudah-mudahan Unge lagi nonton, semangat ya Unge, karena Unge juga udah mulai bangkit lagi dan berkarya lagi. Ya. Nih, ngomong-ngomong Noah, ini kan lagunya udah banyak banget nih, gila. Ariel ciptain banyak, Lukman juga ciptain banyak, David juga nyiptain banyak. Ya. Lu kalau di panggung paling bosen, paling bosen aja. Ya meski bukan lu nggak suka lagunya, tapi paling bosen nyanyiin lagu yang mana? Lukman, lu yang mana? Hidup untuk mati tanpamu. Hidup untuk, kenapa lu lagu yang itu? Satu, gitarnya apa ya? Tak pernah ku mengerti. Enggak sih, gitarnya aman, cuman karena terlalu sering dibawain. Terlalu sering, setiap manggung pasti itu selalu dibawain. Itu kalau maksudnya ciptanya Rian The Massive juga ada bikin lirik. Iya, dia bikin liriknya. Kalau lu, Bor? Tetap topeng sih gue yang paling capek gue nyanyiin. Bukan dulu topengmu. Ya. Bukan apa? Topeng. Ada itu kan album A pertama tuh. Iya, mungkin karena terlalu sering dibawain itu. Kan kadang-kadang tuh kalau kita di panggung, karena kan kalau orang tuh kalau nonton kita sekali doang, misalnya orang di Bandung nonton kita sekali, Jakarta sekali, tapi kan kita hitungannya udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, jadi kayak ini lagi mesti cari openingnya yang baru apa segala macam. Jadi kalau nggak ada yang baru gue udah anjir, topeng lagi nih. Pak David, gue coba lama ngerti. Cobalah itu. Cuma gini Vi, gue mah tahu semua lagu-lagu. Susahnya gini, kalau kita mau ganti juga biasanya ada requestnya juga pengen denger itu gitu, audience tuh pengen denger itu, ya itu konsekuensi juga sih kadang-kadang. Tapi yang itu yang banyak ngeplesetin, Noah itu seneng banget naik MRT, kenapa? Cobalah MRT. Gue suka lagu yang Noah itu yang Jejak Melangkah itu apa? Menghapus jejakmu? Jejak Melangkah. Ya nyanyiannya gue tahu itu. Coba yang mana? Yang video klipnya si itu kan. Siapa? So akrab pakai si lagi lu. Siapa? Pakai si lagi siapa? Woi senior, eh. Siapa? Siapa yo? Siapa? Yang cantik cewek. Ya siapa? Semua cewek cantik. Semua model video klipnya Noah itu cantik, nggak ada yang nggak cantik. Tante Luna kan? Bukan. Marian Sastro. Yang video klipnya Tante Luna itu
yang mana? Gak ada. Lu hayal. Nih, jadi katanya Pak Yanto, lo salah info ya Pak Yanto. Jadi katanya kalau Ariel ini kalau nyiptain lagu harus ada sosok inspirasi dan biasanya kejadian, ada kejadian. Gitu. Nih, looking to visual. Kalau bikin lagu harus ada sosoknya. Harus ada. Walaupun gini, misalnya kita lagi ngebayangin satu orang, ada yang kita tulis itu nggak harus 100% sama. Tapi harus ada dulu sosoknya. Ya kalau nggak suka pindah-pindah. Kalau nggak otak lu jadi pindah. Ceritanya pindah-pindah. Ceritanya pindah-pindah. Kalau satu orang ini, oh memang orangnya begini. Gitu. Kalau pindah orang lagi udah beda lagi karakternya kan. Apakah sosok ini harus orang yang bener lu suka? Atau you can just find anyone? Mungkin then... orang yang sosok yang memang apa ya istilahnya? Bukan punya pembekas arti? Apa ya istilahnya ya Pak ya? Yang memang ada ceritanya. Ah bos, ini mohon maaf sebelumnya bos. Ya, ya. Nih jujur ya dari hati bos. Ya, ketika gue lihat video ini, kenapa ya Ariel kok bisa ngomong sendiri? Ngomong sama siapa tadi? Jadi kok busir? Itu orang. Rambutnya aja nggak ada, tapi itu orang. Tapi David sama Lukman tahu nggak kalau misalnya Ariel itu ceritain memang harus ada pengalaman pribadi atau? Enggak ya. Kayaknya mereka nggak tahu, gue nggak pernah share soalnya. Oh, jadi nggak pernah share? Kalau share nggak. Gue mau tau beres aja lagunya. Jadi kadang-kadang gitu. Biar cepat launching. Dia sibuk dengan liriknya, kita juga sibuk dengan lirik sendiri gitu. Ya. Jadi masing-masing. Berapa lama sih seorang Ariel bisa nyiptain jadi paling lagu cepet, paling cepet? Lagu yang mana? Paling lama lagu yang mana? Paling cepet itu di belakangku. Itu satu hari selesai. Di belakangku. Ya. Itu paling cepet paling tuh. Paling lama. Karena lu bikin lagunya di belakang tuh, waktu di belakang. Paling lama... Wanitaku ya? Wanitaku itu 3 tahun kayaknya akhirnya. Hmm. Apa yang kau cari? Lebih. 3 tahun? 3 tahun. Kenapa? Yeah. Kok lama banget itu Wanitaku bisa 3 tahun? Mungkin karena ini apa? Gak karena apa? Konsepnya. Kalau di belakangku, jadi kalau album pertama, album kedua itu kayak... Konsepnya kita bikin lagu dulu, baru kita bikin musik. Okay. Nah, karena yang sekarang-sekarang tuh kita kan pengen musiknya juga berevolusi. Jadi ada yang dimulai dari musiknya dulu, abis itu musiknya masuk lagi, liriknya masuk lagi. Wah, itu yang bikin kayak teka-teki jadi bikin lagunya gitu. Kalau paling sering berantem tanda kutip ya, berantem bikin lagu, Ariel sama David. Berargumentasi. Iya, paling sering berantem. Semua. Gak pernah semua. Ya. Semua. Tiga-tiganya. Argumentasi tiga-tiganya kayaknya. Pernah gak sampai jadi berantem beneran gitu? Ah, gue malas sama lu deh. Enggak, ini dari dokre. Enggak, ini dari dokemi. Enggak, ini. Remi. Oh, ini nih biasanya. Kalau kunci ini berdua nih. Oh, iya. Tapi kayaknya enggak sampai kayak gitu. Cuman enggak lah. Cuman kayak masih tahap negosiasi. Ya. Negosiasi. Bisa ambil solusinya gimana ya. Gitu. Masih. Kalau kunci biasanya. Jadi kalau gue kan bikin lagu tuh pasti nada dasarnya standar lah. Orang bukan pemain gitar kan. Kayak cuman ya grip-grip yang biasa. Nah, terus mereka berdua nih yang suka... Oh, kesininya dulu biar nanti naik berikut itu naik ke sini atau segala. Nah, ini yang suka yang buka jalur chordnya lah. Ya, berdua. Jadi kalau sekarang nih benar-benar bertiga nih bikin lagu nih bertiga nih benar-benar. Kan dulu waktu awal sebelum Noah kan sekian, sekian. Sekarang kan benar-benar tinggal bertiga nih. Iya. Tapi additional lumayan membantu sih. Bukan secara lagu, bukan lirik ya. Secara aransemen mereka ikut membantu juga. Iya, ada Rio Lan-Lan tuh termasuk sangat kreatif ya kalau lagi kita lagi workshop, mereka datang gitu. Hmm. Mereka suka ngasih masukan lumayan. Ngasih warna baru. Gitu, ya, Bil. Tapi kalau berantem selisih masalah, bukan masalah musik ya, masalah pribadi, pernah gak sih? Yep. Masalah kembalian aja paling kalau itu. paling pas gue nyari senal gue mana, dia pakai David berantem. Dia pakai senal gue baru ngambok. Jarang. Gak pernah. Ini mungkin Lukman lagi mau warnain rambut, nanya dulu sama temen-temennya jadi berantem gitu. Enggak, jangan. Paling parah tuh paling sindir-sindiran doang berantemnya. Sindir-sindiran? Di atas panggung atau pas? Itu pun paling kita kebetulan yang ini enggak. Yang sering... itu Uki sama Reza dulu. Yeah. Oh dulu. Wah rusuh ya teman. Drummer. Drummer Reza sama Uki ya. Ini pada slow-slow. Ya yang ini bagian slow-nya. Makanya dia masih slow aja di Noah gitu. Tapi ya bos benar gak bos? Katanya Ariel ini punya kembaran. Kata siapa? Kata kreatif. Kreatif pake nanya lagi kata panik. Gua. Yang bener loh. Bener abos. Coba kita lihat. Looking to visual. Buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu. Kan
kulihat war. Udah berapa sih orang yang mirip sama Ariel yang udah lu temuin? Yang dimirip-miripin. Udah berapa banyak yang pengen jadi Ariel tuh, udah berapa banyak? Berapa ya? Lupa gua. Tapi yang itu tahu dong. Itu tahu, gua pernah lihat. Ada kayaknya ada dua, ada tiga ya. Iya, ada beberapa, ada beberapa. Ada si Kansen. Ya, ya. Si Kansen. Kalau ini kemarin gua tanya, lu ngerasa mirip Ariel? Iya, gua ngerasa. Lu jualan apa? Biasa jualan ayam-ayaman depan SD kata gitu. Oh, dianya ya. Pekerjaannya. Nah, kalau diri sendiri tuh kadang-kadang suka enggak menyadari gitu mirip sama orang lain. Cuman mungkin teman-temannya. Iya, mestinya nyokap gue yang ditanyain tuh ini mirip gak sama Ariel gitu. Iya. Ini ditanya coba. Mirip yang, paling yang mirip tadi, banget yang tadi yang lebih handsome ya, yang karakter sih, lebih karakter lebih. Pernah ada beberapa yang mirip banget, ada. Menurut lu nih sebagai dua sahabat ya, David sama Lukman, kenapa Ariel itu banyak yang pengen jadi Ariel dan kenapa kira-kira dia tuh banyak digilai wanita? Menurut lu sebagai sahabat? Asumsi itu. Coba. Itu asumsi. Gimana, Fit? Asumsi itu. Gak tahu, gue juga pernah nanya kenapa. Iya. Dukunnya di mana aku nanya? Hah? Pernah nanya dukunnya di mana sih? Ini teman-teman yang baik. Aduh. Gak apa ya? Gak mikir sampai kenapa gak, ya? Iya, gak mikir. Ini ada bulu kucing. Mungkin karena dia nyanyi tuh suaranya bagus mungkin, berkarakter, orang suka itu. Karismatik. Mungkin itu aja kali, karena karirnya aja kali. Cie. Nah, karena penyanyi ya tadi. Iya. Kita sering suka apa. Berkarisma. Iya, tapi memang kalian, sebenarnya Noah tuh bukan Arielnya aja, kalian bertiga tuh memang karismanya tuh luar biasa sebagai musisi. Ada juga nih yang ngaku-ngaku lagi, mirip sama Ariel Noah. Yang kanan ini mirip banget Ariel dulu kan. Wah, hampir enggak bisa bedain. Gua sampai bingung itu yang kanan Ariel beneran bukan? Ariel beneran yang kanannya. Ini salah satu yang paling mirip enggak sih menurut kalian? Itu mirip ya. Mirip sih. Tapi lebih mirip Syarukan. Syarukan itu. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Iya kan? Bener. Mirip Syarukan. Bener. Tapi ini dari tadi komen di Instagram udah banyak banget. Udah mau request Noah nyanyiin lagu baru mereka, wow. Yang gue juga suka nih. Ini recycle kan? Gimana sih kok kalian akhirnya bisa recycle lagu almarhum Chrisye, Kala Cinta Menggoda? Ah, oke. Okay. Jangan dijawab! Kaget kan? Kaget kan dia? Ah, Ariel suruh. Kata Ariel, gak ada di kontrak. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos! Siap, Bos!